Saya ada satu soalan. Ada orang awam lah, bukan ahli hadis ataupun seorang ustaz. Dia mengatakan bahawa hadis pertama itu adalah hadis ahad. Jadi dia kata tak boleh gunakan sebagai sandaran. Apa komen ustaz mengenai ini? Hadis ahad dan hadis mutawatir. Sebenarnya hadis ahad dengan mutawatir ni perbincangan untuk menolak hadis ahad, walaupun ia sahih, adalah bermula zaman kemudian. Yang mana zaman awal mereka tidak ada beza pendapat pun, hadis ahad dipakai apabila ia sahih. Bahkan dalam bab akidah pun mereka pakai. Seperti mana Nabi pernah hantar Abu Musa dan juga Muaz ke Yaman untuk mengajar Islam. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab fad'uhum syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Muaz, kau akan pergi ke Yaman, tempat ahli kitab, ajak mereka kepada la ilaha illallah. Tu akidah tu. Dan Muaz dengan Abu Musa ni, khabar dia khabar ahad, tak sampai mutawatir pun. Dan kalau kita kata khabar ahad tak boleh pakai, maka kita telah memandulkan proses dakwah. Kita nak pergi dakwah orang asli, kita pergi dua orang, pakcik, tok batin, masuklah Islam. Ini khabar ahad. Dalam bab akidah saya tak boleh terima, tak ada usulah saya. Kita pun pelik. Bila masa pakcik ni belajar ilmu hadis? Tok batin belajar ilmu hadis kan? Sebenarnya hadis ahad, jika ia sahih, dipakai. Dipakai, tidak jadi masalah dan tidak jadi isu.